bawakan hari ini, kalau kita masih teguh berpegang dengan sunnah baginda dan juga Al-Quran, itu memang tidak akan sesat kehidupan kita, kan? Itu yang kita pegang sama-sama. Terima kasih Ustazah atas perkongsian ini. InsyaAllah semoga beri manfaat. Kita akan bertemu lagi hari waktu yang sama menerusi rancangan Tarbiyah. Okey, Ustazah kirimkan salam kita bersama dengan warga kerja di sana dari Kementerian Kesihatan Malaysia dekat Baling tu, Klinik Kesihatan Baling. Okay. Semoga baik-baik. Juga dekat sini ada 3 orang. Oh, okey. Alhamdulillah. Kirimkan salam kita. Ramai orang Baling dengar ni, seronok ni kata. Oh, kan. Boleh piknik kesihatan. Jumpa Ustazah nanti. Berukhuah. Allahu Akbar. Baik. Terima kasih Ustazah. Jumpa lagi. Moga baik-baik di sana. Sudah sedia Syafiq. Ya. Mungkin ada yang sudah menonton. Kita minta ada orang bagi cadangan dekat ruang komen. Ada tajuk ke apa? Boleh nyatakan dekat ruang komen supaya kami minggu depan boleh kupaskan topik-topik yang menarik daripada cadangan anda semua. Setuju. Boleh WhatsApp terus ke talian WhatsApp konti kita 011-29-004-004 ataupun letakkan di bahagian ruangan komen dekat YouTube ataupun di dalam Facebook kita. Nanti kita akan dapatkan cadangan tajuk-tajuk yang anda sediakan. Boleh kita bincang-bincang kat sini. Boleh belajar sama-sama. InsyaAllah. Terima kasih Ustazah. Semoga baik-baik di sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga buat sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bual Bicara menerusi rancangan yang kita bawakan di setiap hari Jumaat ini. Dan kekal bersama IKIM sebab ada lagi rancangan selepas ni, okey, untuk Aspirasi 101. Jangan ke mana-mana, kekal di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Hargai sokongan anda sepanjang 22 tahun Radio IKIM bersiaran. Kami ingin menghadiahkan wang tunai sehingga RM15,000. Jadi pemanggil bertuah dengan kata laluan Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab dan menang wang terkumpul dalam segmen Wayar Pagi dan Destinasi setiap hari Isnin sehingga Jumaat. Sertai kuis inspirasi di Radio IKIM. Dengar isyarat memanggil, beri kata laluan. Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Jawab soalan. Jika berjaya menjawab dengan tepat, wang tunai menjadi milik anda. Jika tidak, wang akan digandakan ke segmen berikutnya. Selamat ulang tahun Radio IKIM ke-22. Anda. Inspirasi kami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10 hingga 1, Anil IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM Inspirasi Infura Islami pasti yang terbaik sebab nak sama-sama lagi ikuti perkongsian dekat Radio IKIM dengan pelbagai pengisian-pengisian yang kita susunkan untuk anda. Terima kasih yang dengar dekat frekuensi Radio IKIM. Tak lupa di dalam aplikasi ke Radio IKIM tu dan juga berada di laman web Radio IKIM di www.ikim.my. Kita nak sama-sama lagi bongkar lagi kan ilmu yang bermanfaat ini untuk kita nak adaptasi dalam kehidupan kita, insyaAllah. Okay? Seperti apa yang kita susunkan selepas ni, insyaAllah kita ada rancangan tadabur. Hari Jumaat hari ni, jom kita nak sama-sama buka lagi Quran untuk kita nak hayati dalam surah Al-Infitar. Kejap lagi kita ada tadabur di situ dan kita boleh sama-sama fokus, sambung lagi tadabur kita menerusi ayat 8 hingga ayat ke-19. Akan kita dengarkan perkongsian dari Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noki. Dan cakap tentang Al-Quran, pasti kita nak dekat rapat lagi sebab macam mana kita layan Al-Quran itu di dunia, macam itu juga Al-Quran akan layan kita di akhirat nanti. Itu pesan-pesan dari Al-Fadhil Ustaz Syed Khadir Al-Jafri yang sama-sama berikan pesanan itu yang kita kena ingat. Sentiasa kita kena buka, baca dan faham Al-Quran, amal-amalkannya. InsyaAllah semoga ia beri lagi manfaat kepada kita. Okay? Jom nak teruskan lagi berhibur. Kita nak bersama dengan lagu dendangan dari ramai ni penyampai. IKIM pun ada kat sini. DJ Irwan, ada Allahyarham Saleh Brothers, Nazri Johani dan juga Allahyarham Ustaz Asrul Rabani dengan lagunya Kabaran Rasul. Jom sama-sama dengarkan. Okay? Yang tengah memandu, hati-hati, fokus dengan pemanduan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi tenang-tenang saja. Sambil memandu tu juga, kita boleh teruskan lagi untuk mengikuti perkongsian selepas ni. Ada rancangan tadabur. Okay? Kekal di IKIM, Radio IKIM, Radio Islami nombor 1 di Malaysia. Tersebut kenapa? Kerana saya mencuri, dia kata. Apa yang kamu curi? Dia tengok macam dia curi apa. Dia hanya mencuri satu kotak pencil box yang lebih kurang katalah sial dalam harga yang mahal, mungkin RM30-40. Dan dia tanya, kenapa kamu kena curi benda tersebut? Kenapa kita tahu manusia ini tidak sama? Dia kata sebab dia dah berjanji dengan anak dia. Seandainya anak dia mendapat nombor satu pada peperiksaan penting itu, dia kata dia akan, ibu akan hadiahkan kepada kamu sebuah pesan pop yang paling cantik untuk kamu. Dan hari itu dia kata anak dia balik dan begitu dapat nombor satu, dia peluk kegembiraan. Tetapi rasa usrah seorang ibu, dia mula tahu bahawa dia tak boleh pecahkan perasaan seorang anak dalam keadaan dia tidak punya duit apapun. Dia kata, tak apa, nanti ibu keluar sekejap nak beli. Sedangkan dalam duit dia langsung tidak ada, dalam poket dia tidak ada duit sama sekali. Apa yang si ibu dia buat? Kita bukan nak menghalangkan benda ini. Yang salah tetap salah. Tetapi naluri ibu pada ketika dia tak mahu nak pecahkan kegembiraan anak ini, maka pada ketika itu, dia telah buat satu kesilapan. Dia telah mencuri lebih kurang RM30 je pun. Dan dia ditangkap. Dan pihak kedai bawa kepada polis. Dan sekarang dia dicharge di mahkamah. Dan dia mungkin dihukum beberapa tahun penjara.
semua yang dikasih sekalian, datang perasaan dia kata tak patut ibu ni melalui semua ini hanya kerana semua ini. Tetapi dia sebagai lawyer, dia nak beritahu betul ke tak. Mungkin kadang-kadang orang ni hanya memanipulasi cerita untuk mendapat simpati. Dia pergi sekolah, dia cek sendiri rekod, dia jumpa dengan pengetua, pernah budak ni anak dia dapat nombor satu. Dia tanam azam untuk pergi berjumpa dengan mahkamah dan hakim. Dia sendiri membela dengan pejuang dan dengan izin, dia kata dengan maknanya jalan dia, dia mampu dan menyebabkan semua orang akhirnya kemudian membebaskan wanita ini. Dan saat itulah anak ini, ibu ini tak tahu perkataan terima kasih yang diucapkan di atas pertolongan tersebut. Kataan usaha yang dikasih sekalian, anak tersebut memeluk dia. Ibu ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada dia. Sehinggalah rakan usaha, benda ini berjalan, dia kata dia lupa. Sampai satu hari dia, setelah belas tahun kemudian, dia minum di satu restoran. Dan kemudian ada seorang lawyer yang dalam ramai-ramai lawyer muda datang dan melihat pada dia, duduk di sebelah dia dan bertanya nama dia. Dia kata, dia itu nama saya. Dia kata, Tuan ingat tak beberapa belas tahun yang lampau, seorang anak lelaki yang ibunya mencuri semua special box dan bakal masuk dalam penjara kerana kesalahan tersebut. Ya, dia kata, saya masih ingat cerita itu. Anak lelaki tersebut adalah saya. Anak lelaki tersebut adalah saya. Dan dia kata mereka berpelukan pada ketika itu. Kata Usrah yang saya kasih sekalian, satu kebaikan yang kita taburkan pada satu hari merubah hidup seorang manusia. Cuba bayangkan kalau ibu tersebut pergi ke dalam penjara dan mungkin anak ini musnah kehidupan dia. Kita tidak melihat seorang yang berpotensi di hadapan kita dalam kehidupan kita. Sekali kita melakukan kebaikan, Allah menyimpan sebenarnya berjuta kebaikan yang lain untuk kita meraih di dunia. Dan cuba bayang di hari akhirat kalau kebaikan tersebut ditunjuk oleh Allah kepada kita. Hidup sementara rakan usaha yang dikasih sekalian, Allah sedang menunggu pada setiap hari. Kulun nas, kata Nabi, berpagi-pagi mabaya nafsah, mereka jual diri mereka, sama ada mereka membebaskan diri mereka atau mereka menjahanamkan diri mereka. Jiwa merdeka sentiasa memberi yang terbaik terhadap Allah, kepada Allah, memberi khidmat terbaik kepada manusia. Ustaz sebut tadi, bukan kerana cabaran, bukan kerana pujian, bukan kerana apapun, tetapi kerana Allah. Jom kita lakukan proses bersama-sama, insyaAllah. Al-Quran adalah pelengkap kepada kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya
sebelum bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran juga adalah mukjizat yang terbesar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang pahaman dan cara hidup Arab jahiliyah. Ia merupakan kitab yang menjelaskan hakikat agama Allah yang membawa manusia keluar daripada kesesatan kepada hidayah. Ustaz Dr. Samsul Muhammad Nur menerusi rancangan Tadabbur bersiaran setiap hari Jumaat jam 11.15 pagi hanya di IKIM, Inspirasi, Inforia, Islami. Ibu, 102.7 FM. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur kita nak teruskan lagi bincang-bincang siaran kita, rancangan ilmiah kita. Menerusi di Radio IKIM, kita ada rancangan Tadabbur. Dan saya Syafiq masih temankan anda untuk Aspirasi 101. Jom nak ajak anda untuk sama-sama tonton juga rancangan ini di YouTube, juga di Facebook. Kita boleh sama-sama berinteraksi sebab dalam perbincangan ini kita nak buka lagi Al-Quran sama-sama. Kalau yang tengah dengar waktu ini dekat pejabat ke, dekat rumah ke, kita boleh buka sama-sama Quran, okay? Ataupun dalam telefon pintar pun ada Quran juga, kan? Ha, jom kita buka sama-sama, nak belajar lagi, hayati apa mesej-mesej penting yang kita boleh belajar dan amal-amalkannya dalam Al-Quran itu, okay? Dan menerusi rancangan Tadabbur seperti biasa, jom nak mengalu-alukan lagi tetamu kita yang berada di konti, dah pun sampai. Jom kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Samsul Muhammad Noor. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Baik, baik, alhamdulillah. Syafiq, apa khabar? Macam biasa. Alhamdulillah. Syukur-syukur. Ha, kan? Hari Jumaat macam ni pun kita pun harapkan daripada rakan-rakan pendengar kita masuk cepat-cepat komen tu dekat ruang komen kita ni. Siapa yang dah mula masuk ni? Oh, okey, tengok orang pertama ada Zalihah Syafi'i namanya. Assalamualaikum. Okay. Bagi salam. Bagi salam. Kita baca sikit. Oh, Dr. Samsul dan DJ Syafiq dan semoga sahabat syurga. Assalamualaikum katanya dekat situ. Terima kasih. Okey, jom kita nak imarahkan lagi program kita. Tapi sebelum itu doktor, kita baru dalam sambutan mau Maulid Rasul ni. Yeah, yeah. Doktor, mungkin ada sesuatu yang nak disampaikan tu, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'ahu hamma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala, salatu wassalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada lebat baginda, sahabat baginda, dan kita yang dihormati DJ Syafiq dan juga para-para pendengar Radio IKIM kita, mudah-mudahan sentiasa berada dalam keadaan yang dirahmati Allah Ta'ala dan sentiasa kita itu dipandu dengan kebenaran insyaAllah untuk menjaya dunia akhirat. Baik, kita masih lagi di dalam suasana bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau saya tidak lagi terlewat, kita nak mengucapkan salam kepada Rasul, ya, ya, dan kita perbanyakkanlah selawat kepada baginda, tanda kecintaan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma dalam kemeriahan kita berselawat, kita berkasidah, ya, kita berarak, ya, kita membaca kisah-kisah Nabi, ya. Kita kena tengok jugalah diri kita, ya. Apakah perubahan yang telah kita buat ke arah mencintai sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah apa yang kita buat ni sama aja macam tahun lepas, kan? Lebih kepada sorakan saja, lebih kepada orang kata apa, sambutan saja, sedangkan yang dikendaki untuk kita sentiasa beralam kebenaran itu adalah sentiasa mengikuti akan Al-Quran dan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi alhamdulillah dalam kemeriahan kita menyambut Maulid Rasul ini, kita kena tengok jugalah, apakah kita punya action plan kita, yeah, untuk tahun ni, untuk kita lebih dekat dengan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Jadi bila kita ada muhasabah macam tu, boleh ada peningkatan, betul, betul, kan? Macam tu. Jadi taklah sama je kita dengan macam tahun lepas, kan? Sentiasa orang mukmin ni, dia sentiasa hari ni adalah yang terbaik daripada semalam, insyaallah, yeah, kan? Itulah dia, ya, yeah, kan? Saya teringat apabila doktor sebutkan tadi berkaitan dengan perancangan kita nak mendekati sunnah baginda, kan? Kalau kita hari ni kita tengok jadual kita penuh tentang kerja je dalam hari kita. Betul. Tapi macam mana perancangan ibadah kita? Betul. Itu penting tu. Betul. Kalau boleh kita buat sikit lah, perancangan jadual, yeah, kita. Betul. Kita dan kita kena muhasabah. Apa yang dah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Ya, insyaAllah. Dan perkara tu kalau kita tengok, mesti kita mulakan dengan pengetahuan. Ya, yeah,
Kalau tak ada ilmu, macam mana kita tahu apa yang kita tak buat, kan? Allah. Kita niatlah yang baik-baik, kan? Semuanya kerana Allah, dan apa yang kita turuti itu adalah saranan. Apa yang Nabi buat, kita ikut. Sama-sama kita meriahkan amal ibadah kita. Terima kasih. Yang dah mula masuk tadi, dan dah bagi salam. Tengok ni, ha, ramai masuk. Puan Sarifah Kasim, Lina, Lina Nalili, ha, Rosni, siapa lagi? Anis JY, Abu Hurairah. Oh, ramai yang masuk ni. Azhar Helmi. Terima kasih. Kekal di situ sebab kita nak teruskan tadabbur kita pada kali ini, doktor. Baik. Jom kita buka Quran. Kita nak sambung lagi dalam surah Al-Infitar. Kali ini kita nak selami lagi ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-19 hingga akhir lah. Jom kita sama-sama dengar, kita hayati, kita terus amal-amalkan. Silakan, doktor. Baik. Terima kasih, Syafiq. Sama, doktor. Jadi kita tengok pada ayat yang ke-9, ya. Allah Ta'ala menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal tukadzibuna biddin, wa inna alaikum lahafidhin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun, innal abrara lafi na'im, wa innal fujjara lafi jahim, yaslawunaha yawmaddin, wa ma hum anha bighaibin, wa ma adraka ma yawmaddin, thumma ma adraka ma yawmaddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, wal amru yawma izin lillah. Baik, itu adalah bacaan daripada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19, insyaAllah, ya. Yang bermaksud, sebenarnya, yang ke-9, ya, sebenarnya tidak ada yang memperdayakan kamu, hai golongan yang ingkar. Bahkan kamu sendirilah yang percayakan, bahkan kamu sendiri yang tidak mempercayakan akan. Padahal sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang menjaga dan mengawas segala bawaan kamu ataupun segala pekerjaan kamu. Maka mereka itulah makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Ta'ala, lagi ditugaskan untuk menulis amal-amal kamu. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Dan sesungguhnya malaikat-malaikat itu menyatakan siapa yang berbakti dan siapakah yang bersalah. Kerana sesungguhnya orang yang berbakti dengan taat dan amal kebajikan tetaplah berada dalam syurga yang penuh nikmat. Dan sesungguhnya orang-orang yang bersalah bertempat dalam neraka yang menjulang-julang. Mereka menderita bakaran neraka itu pada hari pembalasan, dan mereka berada sentiasa dalam azab seksanya dan tidak gaib daripadanya. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sesekali lagi, apakah jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Maka itulah hari di mana tidak ada yang memberikan pertolongan sedikit pun kepada orang lain, dan segala urusan pada hari itu tertentu bagi Allah. Jadi itu ayat yang ke-19 yang telah kita baca makna dan terjemahannya. Menjelaskan berkenaan dengan apa yang kita katakan sebagai kiamat, ya. Dan kita dah bahaskan surah ini pada minggu lepas, yang berkaitan dengan bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan berkenaan dengan hari kiamat ini, ya. Dikatakan bahawa kalau kita nak melihat keadaan kiamat itu, ya, seolah-olah berada di depan mata kita, ru'yal ain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah surah Takwir, Al-Infitar dan juga Al-Inshiqaq, ya. Ini tiga surah ni, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapat melihat keadaan bagaimana kiamat itu berlaku, ya. Situasi dia, keadaan dia, dan bagaimana kita melihat dia. Ya. Dan di situlah kalau kita lihat, kan, memang para ulama dia ada perbahasan dari segi istilah tu pun. Takwir itu digulungkan, ya. Kemudian al-infitar tu terbelah, ya. Al-insyiqaq tu lebih dikatakan dikatakan secara lengkap ni terbelah, ya. Nanti kita akan baca al-insyiqaq, ya. Dan al-infitar ni kalau kita terbelah dalam bentuk terbelah, kata para ulama tafsir, terbelah dalam bentuk yang satu kita nampak macam terbelah begitu, ya. Tapi kalau al-insyiqaq itu dia terbelah dalam kadar yang banyak. Sebab kata para ulama ni, dia ada langit ni, bila mana terjadinya kiamat, dia ada beberapa tahapan. Yang pertama sekali adalah al-infitar. Yang kedua al-insyiqaq. Fasa-fasa ni. Kemudian nanti dia akan ada wahiyah. Wahiyah ni maksudnya bila mana dah terbelah langit tu, mula-mula terbelah secara infitar dulu. Dia terbelah, dikatakan kita macam nampak
alam semesta yang di luar, bila al-insyiqaq tu kita akan nampak macam mana bintang-bintang tu akan berjatuhan di dekat takbir tu, dan waktu tu kita nampak langit tu dia akan apa, dia akan terbelah dengan kadar yang lebih banyak, dan dia akan jadi wahyah, so, dia akan jadi lemah, di mana kalau kita lihatkan dalam Quran ni, Allah menyatakan bahawa Allah Ta'ala menjadikan langit ni bergaya al-amadin, tanpa ada tiang. Tanpa ada tiang jadi kalau kita lihatkan dia dalam keadaan yang kukuh. Allah selalu sebut dalam Quran, langit jadikan keadaan yang kukuh, 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 maksudnya memang dia walaupun tidak ada tiang tapi dia kukuh. Tapi bila terjadinya hari kiamat, maka di waktu itu kita akan nampak dia bergoyang. Macam kita tengok rumah yang kena gempa bumi kan? Bergoyang kan, dia bergoyang, runtuhan macam tu. Jadi itulah yang dikatakan fasa yang ketiga. Bila mana dia dah lemah tu, barulah kemudiannya nanti akan pergi kepada dia berjatuhan, dan kemudiannya akan ada satu lagi fasa yang terakhir namakan at-tay. Tay ini maksudnya dilipat kan. Langit tu dilipat kan, maksudnya akan di apa, susun-susun daripada satu langit ke satu langit. Sebab langit ni ada 7 lapis langit. Yang ada di langit kita ni langit yang kita namakan sebagai langit dunia. Jadi begitulah para ulama melihat keadaan langit tu nanti, bagaimana dia akan dimusnahkan dalam bentuk kiamat nanti. Dia bukan sekaligus macam tu, tapi dia satu persatu. Tahapan pertama, yang pertama infitar, yang kata insyiqaq, lepas tu al-wahiyah, sehinggalah akhirnya at-taib. Di mana benda tu akan berlaku secara keseluruhannya. Kita katakan total destruction lah. Cakap London pula. Maksudnya kita hancur dengan sehancur-hancurnya kan. Dan disebabkan itulah kalau kita lihatkan, orang yang melihat kiamat ni, kalau dia sedang mengandung, kalau perempuan ni, dia akan gugur. Sebab dahsyatnya kejadian kiamat. Manusia dah memang waktu tu dah tidak ada harapan lagi untuk mereka tu selamat. Jadi sebab tu ketakutan tu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Jadi dalam ayat 9 tadi kita kata kallabal tukadzibuna biddin. Sesungguhnya tidak ada yang memperdayakan kamu, hai golongan yang engkar, bahkan kamu sendiri yang tidak percayakan akan hari pembalasan. Sebenarnya kalau kita lihat ni, ini ada kaitan dengan ayat yang ke-6. Kalau kita lihatkan ya ayyuhal insan, Allah mengatakan ya ayyuhal insanu maghraqa bi rabbikal karim. Kita tengok kat situ Allah kata, wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu untuk berlaku derhaka kepada Tuhanmu? Kata para ulama tafsir dalam hal ni, benda yang memperdayakan manusia ni dia ada dua bentuk. Satu untuk orang Islam, satu lagi untuk orang yang bukan Islam. Kalau orang yang Islam ni, apa yang memperdayakan mereka? Kalau Syafiq boleh bagi pandangan, benda-benda tipu daya kan, yang tidak kena mengena berkaitan dengan agama. Itu satu bab lah. Tapi sebenarnya yang menipu daya ni, kata segala mak tafsir, ialah bila mana manusia ni yang Islam ni dia buat dosa, Allah Ta'ala tutup dosa dia. Malaikat ada, tapi Allah tutup dosa dia, tutup aib dia, tutup aib dia. Tapi dia tak sedar. Dia buat lagi dosa, buat lagi tanpa rasa bersalah. Malah dia rasa Allah Ta'ala macam protect dia, macam okey, so dia tetap buat dosa. Itulah benda yang menipu daya dia. Memang kalau kita lihatkan, orang Islam dah memang ada hidayah, jadi yang menipu daya dia adalah kerana kasih sayang Allah pada dia yang menyebabkan dia lupa bahawa sebenarnya dia kena memperelokkan ibadah dia pada Allah. Jadi bila mana Allah tutup dia punya dosa, dia rasa macam tak ada apa-apa lah. Esok diulang lagi, dia buat balik kan. Tolak diulang lagi kan. Sebab tak nampak apakah kesan ataupun balasan di atas dosa yang dia buat. Sedangkan kalau umat-umat dulu dia buat dosa, waktu tu juga Allah bagi. Tapi bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka Allah Ta'ala tangguhkan azabnya itu sama ada di hari akhirat ataupun kalau dia bertaubat, Allah Ta'ala akan ampunkan dia. Jadi itu benda yang memperdayakan umat Islam. Tapi kalau bukan Islam, yang kita kata yang tidak Islam, apakah perkara yang memperdayakan dia? Kebanyakan ulama tafsir mengatakan yang memperdayakan mereka adalah diberikan kepada mereka itu tambahan nikmat. Lagi yang menyebabkan mereka tu lagi kufur. Aku hidup kaya raya. Jadi so, dia kata tak ada keperluan tentang agama kan. Sebab orang yang biasanya kalau orang ditipu dengan kesusahan,
ditimpakan dengan apa ni kemudaratan, kemaslahatan, dia akan rasa macam tak ada tempat lagi nak pergi melainkan Allah kan, ataupun melainkan nak cari Tuhan kan. Waktu itulah bawa dia cari Tuhan. Tapi kalau dia dah kaya, dia dah sihat, dia dah ada segala-galanya, apa lagi yang dia perlu dengan Tuhan? Kan, apa lagi dia yang perlu dengan agama? Maka di situlah sebenarnya yang menipu daya dia. Kan yang dikatakan dalam Quran tu, yang liyastakhrijanahum min haitsula ya'lamun, ditarik mereka itu daripada sudut yang mereka tidak sedar. Tipu daya itu terma tu. Dan termasuk kita orang Islam kan. Betul. Jangan ingat bila mana kita buat dosa, Allah Taala tak balas, Allah Taala tak datangkan dengan balasan, kita rasa macam selamat. Itu satu benda yang kita kena ingat. Betul, hari ni kita kerja, zakat kita kena jaga. Tak kena zakat, betul. Tak ada buat apa-apa, ibadahnya tak jaga, nampak macam okey. Itu tipu daya tu, tipu daya maksudnya tu. Kita kena bersabar. Sebenarnya Allah bagi masa tu untuk kita taubat. Betul. Sedangkan malaikat, nanti kita akan baca nanti, akan sentiasa menulis. Allah. Dan mereka akan sentiasa jaga kita. Catat setiap benda. Baik buruk segala-galanya. Ya Allah. Ada dalam buku catatan. Tapi Allah Ta'ala bagi peluang supaya kita ni ada masa untuk bertaubat kepada Allah. Baiknya Allah, apa kita umat Nabi Muhammad ni, kekhususan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu istimewanya. Ya? Yeah. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak sebut yang kita ni selawat kepada Nabi, kita malu sebab apa, banyak sangat jasa Nabi pada kita. Banyak sangat tangisan Nabi untuk kita. Dan banyak sangat doa Nabi untuk kita selamat. Ya? Jadi itulah kita katakan, maksudnya beruntung sangatlah kita ni sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah bagi kemuliaan yang begitu. Jadi kalau kita melakukan dosa dan kemudian Allah Taala tutup perkara itu, sebenarnya Allah nak bagi kita ada peluang untuk kita bertaubat kepada Allah Taala. Dan kita pun kena beringatlah kat situ. Jangan kita rasa macam ini ada lagi. Rasa okey juga ni. Nanti kita kan itu. Itu tipu daya. Kena cerdik kat situ. Kena cekap kat situ. Kita kena faham tu ya. Jadi di situlah sebenarnya yang menyebabkan tipu daya itu siapa? Allah katakan sebenarnya kamu sendiri. Sebab Allah kata bagi orang yang ingkar ni, bagi orang yang tak percaya kepada akhirat ni, bahkan kamu sendiri tak percayakan kepada adanya hari pembalasan. Sebab apa? Sebab orang kafir, bila dia dah senang, dia dah sehat, Allah bagi dia segala-galanya, dia rasa tak perlu lagi pada agama. Dia rasa dia boleh hidup. Dia boleh survive, dia boleh hidup. Okey, tak ada apa. Dapat. Nah, sedangkan itu sebenarnya adalah merupakan perkara yang menipu daya mereka. Okay. Jelas, supaya jelas. Tidak tersingkap kebenaran. Kebenaran agama itu. Okay. Jelas tadi. Kita nampak perbezaannya. Ya. Jadi itu yang dimaksudkan di situ gitu. Baik. Kemudian kita pergi ayat yang ke-10 Wa inna 'alaikum lahafizin. Padahal sesungguhnya ada malaikat yang menjaga dan mengawas segala pekerjaan kamu. Nampak? Tadi kita dah sebut kan? Ya. Memang malaikat akan catik semua perkara. Tapi Allah Taala macam tutup saja kan, biarkan malaikat tetap dah jalan tugas dia. Jadi maksudnya kalau lah manusia ni dia ingkar, dia terus menerus tidak taat kepada Allah Taala, jangan ingat dia boleh lepas semua perkara yang dia buat itu dicatat. Walaupun Allah bagi peluang kan, walaupun Allah bagi peluang, tapi Allah tangguh, tapi tetap ada catatannya, tetap ada dia punya buktinya. Dan malaikat ni cantik bukan rengkah-rengkah macam tu. Detail. Kan? Di mana waktunya, dekat mana, umur word by word. Cakap kalimah dengan satu kalimah atau kalimah ni. Dia punya di audit. Di mana. Audit dia tu, Masya Allah. Lengkap maklumat tu sampaikan tidak akan mungkin manusia nanti di hari akhirat akan memberikan hujah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situlah kalau kita lihatkan, ini sebenarnya satu sistem yang memperelokkan dan memperbaikkan umat Islam. Sebab apa? Sebab diajar kita belief system itu, diajar kita sistem kepercayaan itu. Dan kita ada sistem kendiri, maksudnya tak perlu dikawal oleh sesiapa, melainkan kita yakin dengan Allah, yakin dengan hari pembalasan, yakin dengan malaikat yang mengawal kita kiri dan kanan kita sendiri. Di situlah yang menyebabkan sebenarnya umat Islam ni dari segi human development memang very advanced. Sangat advance sebenarnya. Sangat dahsyat dia punya kesedaran diri dia. Tak perlu siapa jaga tak kita. Perlu. Tapi kita ingat Allah tengok, Allah catat, malaikat catat tu, dah boleh datang kesedaran tu. Itu sebab pernah ada kajian dia buat untuk mendisiplinkan 40 orang dengan satu arahan, sangat susah.
Okey, kan? Betul-betul. Kadang-kadang kita nak bagi arahan 1,000 beratuk, 40 orang, apatah lagi kalau kita ambil 100 orang, dia perlukan masa yang agak lama untuk kita disiplinkan mereka. Ya. Tapi bila dibuat kajian di Masjidil Haram, ketika mana imam mengatakan istau, ya, teruskanlah saf. Orang tengah tawaf, orang tengah berjalan, orang tengah, semua kekaku. Ha, dan kadang-kadang itu mencapai jumlah jutaan. Betul. Bukan kata 40 orang, bukan kata 100 orang. Dalam masa, kita katakan kurang 5 saat, manusia yang ada di situ katalah 1 juta, 1 juta akan mengikut arahan imam. Nampak tak? Di segi, di segi kendiri tadi, sistem kendiri itu keyakinan kita untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sebenarnya menyebabkan kita itu menjadi umat yang terbaik sebenarnya. Oh, dia punya konsep dan keadaan di situ, umat Islam. Ya, sebenarnya. Sebab yakin dengan Allah ni sebenarnya akan menjadikan kita ni orang yang betul-betul mempunyai kesedaran, bukan kesedaran untuk berjaya di akhirat saja, tapi di dunia pun Allah dah bagi kesedarannya dan kejayaannya. Dan sepatutnya macam tu jugalah kalau kita laksanakan harian kita ni dengan ada integriti dekat kelas kerja kita kan, doktor. Sebab tu hari ni benda tu bahasakan balik kepada satu bahasa yang kita kata bahasa pengurusan. Betul. Sedangkan kalau orang yang faham Quran, faham sunnah, berarti memang ada dalam Quran, memang ada dalam sunnah. Betul. Jadi itulah advance-nya. Manual yang Allah bagi kepada kita ni kan. Cuma kita ni lah memang jenis degil kan. Kena tarbiyah lagi tu kan. Tarbiyah lagi, mujahadah lagi. Betul. Itulah dia. Yang jadi itulah bendanya Allah sebut kepada kita, inna alaikum la hafizin. Sesungguhnya ada malaikat-malaikat yang mengawal kamu dan mengawasi pekerjaan kamu, ya. Betul. Dan mereka itu kiraman katibin, makhluk-makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu taala, lagi ditugaskan untuk menulis amal-amal kamu gitu kan. Jadi benda tu benda yang takkan mungkin dapat dicuaikan oleh malaikat ini, ya, sebab mereka itu la ya'sun Allah. Mereka takkan derhaka kepada Allah Taala. Ma amaruhum, di atas apa yang Allah Taala perintahkan mereka. Jadi di situlah kita katakan bahawa semua benda itu akan kita hadapkan nanti daripada Allah Taala. Ya, seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah riwayat baginda qomqal, la tazalu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 50. Tidaklah bergerak kaki anak Adam itu melainkan ditanya padanya itu 5 perkara. Ada yang kata 4 perkara. Kan, tapi ada riwayat katakan 5 perkara. Apakah 5 perkara itu? Kan, yang pertama sekali, an umrihi fi ma'afna, an syababi fi ma'ablah, an malihi min aina iqtasabah wa aina anfaqah, wa an ilmihi fi ma amala bih. Awqamqa, 5 perkara. Yang pertama tentang umur, ke mana dihabiskan. Yang kedua tentang keremajaan, ke mana digunakan. Dalam umur tu dia ada spesifik lagi tentang keremajaan. Sebab tu itulah kita paling galak sekalipun. Waktu tu, pada waktu zaman remaja tu, tengah duk, apa, mood tengah orang kata energy tengah high. Kan, energy tengah tinggi, tengah aktif. Lain macam sikit kan, waktu remaja tak nak pergi belia tu. Kalau satu hari 3-4 kali futsal pun tak ada masalah. No problem, no problem. Waktu tu, waktu tu. Yang ketiganya tentang harta, daripada mana dapatnya. Yang keempat tentang harta juga, ke mana keluarnya. Satu sen akan ditanya bab apa yang datang, dan satu sen juga ditanya apa yang keluar. Dan yang kelimanya adalah tentang ilmu, apa yang digunakan untuknya, adakah digunakan untuk agama atau tidak kan. Jadi inilah benda ni akan kita menghadap Allah Ta'ala nanti, bila mana Allah Ta'ala tanya semua perkara itu kan. Dan awal-awal perkara yang akan hisap pada kita itulah solat, ya. Kalau solat itu betul, insyaAllah yang lain itu mudahlah untuk kita. Tapi kalau tak, tidak betul solat kita tu, itulah yang paling kita khawatir, kerana yang lain tu juga akan membawa kepada kebinasaan dan kehancuran kita, ya. Betul. Baik, ini satu perkara yang kita dapat lihat kepada ayat yang ke-11, ya, bahawa ada malaikat yang menulis apa pun yang kita lakukan, ya. Ya'lamuna ma la taf'al, ya'lamuna ma taf'alun. Mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Catat dahlah, kita tahu apa amalan kita dan kita tahu. Tahu satu mana, betul, dekat mana, apa yang kita satu buat. Satu persatu. Umur waktu tu, berapa? Umur kita. Saat. Bukan kata minit, Allah, saat. Allah. Ni CCTV yang paling tepat, eh. Dahsyat. Allah Akbar. Jadi kalau kita ada sistem yang begitu sebenarnya dalam diri kita, ya, tak perlu orang lain mantau. Betul. Cukuplah Allah menjadi syahid kita. Kan? Allah menjadi saksi bagi kita. Iman tu perkara iman. Ya, ya, ya. Terus benda ni sebenarnya adalah merupakan satu dasar ataupun asas yang kuat untuk membangun
peribadi seseorang. Betul. Ya. Hmm. Sebab di mana peribadi seseorang itu dah ada kesedaran daripada sudut rasa bertuhan tu, ya, maka yang lain tu mudahlah baginya. Yang susah ni kalau tak rasa dirinya itu bertuhan, itu susah. Kan. Jadi kita ya tahu tentang Tuhan tu soal lain. Kita belajar sifat 20, kita belajar tauhid itu pada akal, tahu letaknya ke akal. Tapi bila kita katakan rasa tu pada hati. Rasa tu pada hati. Dia bukan bentuk ilmu, dia bentuk pengamalan pada hati, ya. Kehendak pada hati itu. Jadi kalau seseorang tu tak ada mahu walaupun tahu, kan dia takkan mampu. Ya Allah. Kan. Dia tahu, tahu tapi tak mampu. Maka dia takkan mampu. Tak mampu. Tapi kalau dia mahu, dia tahu, insya-Allah dia mampu. Ya, dan kemudian datanglah kepadanya kemampuan mampu itu. Tapi kalau rumah dekat sebelah masjid je, dia tahu kelebihan solat jemaah, tapi dia tak mahu pergi. Nak melangkah pun malas. Ya. Walaupun dia tahu, takkan mampu. Allah. Jadi sebab tu dia ada dua perkara kat situ, taufik dan hidayah. Hidayah datang dan kemudian boleh diikuti dengan taufik. Kalau hidayah saja ada, tidak diikuti dengan taufik, ya, dia tahu. Dia macam itulah, tapi dia tak mahu dan tak mampu, dan takkan jadilah tindakan itu. Itu perkara dia. Ya. Itu penting untuk kita fahamlah, ya. Sebab tu kemudiannya disebutkan innal abrar lafi na'im, ya. Kerana sesungguhnya orang yang berbakti dengan ketaatan tetap berada dalam syurga yang penuh nikmat, ya. Kata para ulama tafsir, innal abrar, abrar ni adalah orang yang betul-betul melakukan kebaikan, ya. Okay. Maksudnya dia ambil perkataan bar, bar ni maksudnya sah, maksudnya satu keluasan daratan lah. Kalau bar wal bah dilawan kepada laut, kan, bar, bah, bar tu maksudnya satu benda yang sangat luas. Jadi maksudnya di sini, kalau orang yang betul-betul luas dalam amalannya, betul-betul dia beramal, bukan setakat orang kata apa, sikit-sikit, suam-suam kuku, melepaskan betuk di tangga ni, bukan macam tu. Alala kadar. Alala kadar. Kalau kata tahajud, dia memang istiqomah dan tahajud. Buat sungguh-sungguh. Kalau dia buat satu perkara sunnah tu, memang dia teruskan. Itu yang dikatakan sebagai abrar. Dan abrar ini adalah nama bagi orang yang soleh. Nama lain bagi orang yang soleh. Orang yang mendapat, apa kita katakan, didikan dan juga hidayah daripada Allah SWT untuk melakukan kebaikan, ya. Maka mereka itu sebenarnya duduk dalam di dalam syurga yang penuh dengan nikmat, ya. Dan dalam hal ni Allah kata la fi na'im, memang sesungguh-sungguhnya duduk dalam kenikmatan. Bukan kata sedikit-sedikit, tetapi sentiasa mendapat nikmat daripada awal sampai akhir, tenggelam dalam nikmat. Kan? Lam kat situ menunjukkan memang sungguh-sungguh, ya, dia duduk dalam kenikmatan. Sedangkan orang-orang yang fajir itu, orang-orang yang bersalah itu, orang kafir itu tempatnya di neraka yang menjulang-julang, ya. Yang mereka itu mendapat derita bakaran pada hari pembalasan, dan Allah kata wama hum anha biqaibin, dan mereka sentiasalah tidak ghaib daripada azab itu. Maksudnya sentiasa hadirlah. Ghaib lawannya hadir, kan. Jadi kita kata kita bila tengok dalam ayat ni, kita kata cantik macam mana Allah Ta'ala susun ayat tu, kan. Kadang-kadang orang kena azab ni, dia boleh ada masa dia lagi-lagi juga, kan. Dia boleh elak-elak juga, kan. Tapi bila disebutkan tidak ghaib ni, kecuali, maksudnya zahir dan batin dia, kan, dia mesti hadir di waktu tu. Tak terkecuali. Ya, jadi ini satu perkara yang Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, iaitu mereka tidaklah sekali-kali boleh ghaib atau boleh lari daripada azab neraka itu, ya. Dan apa jalan yang kau nak mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Sekali lagi, apakah jalan yang kau mengetahui kedahsyatan hari pembalasan itu? Allah ulang tu. Maksudnya apa? Maksudnya jangan nak bohong lah. Allah tahu apa alasan kita untuk lari daripada persoalan ini. Nanti ke akhirat tak ada orang pun boleh lari daripada persoalan ini. Betul. Ya? Jadi Allah Ta'ala sebut kat situ. Maka Allah mengatakan pada ayat yang terakhir, hari seorang pun tidak dapat memberikan pertolongan sedikit pun, kecuali sedikit pun kepada orang lain, dan segala urusan itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya waktu itu takkan mungkinlah seorang
bukan seorang tu dapat memberikan kebaikan, ya, melainkan sesiapa yang Allah izinkan. Ya. Kan? Ya, para Nabi dia ada syafaat dia. Ya, Rasulullah SAW juga ada syafaat dia. Tetapi secara umumnya, tak akan ada orang boleh tolong orang lain, melainkan semuanya menanggung amal-amal masing-masing. Amal yang tersendiri. Jadi inilah perkara yang Allah Ta'ala ingatkan baik kepada itu, kita. Baiklah. Baiklah agak arah itu. Tapi di sinilah Allah Ta'ala beritahu kepada kita, pada hari itu tidak ada lagi alasan, kerana sesungguhnya hari itu adalah milik Allah Ta'ala. Allah lah sebagai hakimnya, dan Allah Ta'ala lah yang akan menjelaskan dan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu. Jadi ini perkara yang dapat kita faham daripada surah Al-Infitar ini, untuk menanam keyakinan kita supaya ada pada kita itu rasa bertuhan dan meyakini akan rukun iman itu dengan lebih jelas. Jadi saya rasa itu saja yang dapat kita kongsi, Syafiq. Nak urai panjang ni kan, tapi boleh pecahkan lagi. Tapi tak apa, masa yang terlalu pendek ni kan kita dapatkan kat situ pun. Alhamdulillah, mudah-mudahan ada kebaikan bersama untuk kita. Ya, saya serahkan balik kepada Syafiq. InsyaAllah, Doktor. Terima kasih, Doktor, atas perkongsian yang sangat beri manfaat walaupun dalam masa yang singkat ini. Tapi kita dapat lagi bukakan ruang bicaranya dalam surah Al-Infitar. Dan kita harap bukan kata di sini saja kita bincang, tapi kita boleh bawa perbincangan ini menerusi di dalam usrah-usrah kita kat rumah ke, kan Doktor? Kita boleh teruskan lagi untuk bincang, kan? Untuk kita sampaikan apa inti peti Al-Quran, kita baca, kita faham dan kita amalkan. Itu yang penting kat situ. Terima kasih, Doktor, atas perkongsian ini. Dan terima kasih juga yang sudi titipkan apa learning point dekat sini. Puan Sarifah Kasim, dia tulis kat situ berkaitan dengan yang menipu daya orang Islam. Allah tutup aib agar kita ada masa bertaubat bagi orang yang kafir dan menipu daya. Allah tambahkan kesenangan kekayaan mereka terus lalai. Terima kasih yang sudi titipkan di situ. Dan tak lupa, Zura Rizwan, itu nama Facebooknya, kata tengah dengar dari perpustakaan Desra Kampung Sri Kendong. Oh, kat mana tu? Terima kasih sudi dengarkan, dan insyaAllah kita boleh sama-sama hayati, tonton semula rancangan ini di Facebook, juga di YouTube IKIM. Doktor, terima kasih banyak-banyak, Doktor. Jumpa lagi hari waktu yang sama untuk rancangan tadabbur kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti Bual Bicara menerusi di dalam platform media kita, dan teruskan like, comment, share. Kita boleh sama-sama sebar-sebarkan untuk perkongsian tadabbur kita untuk manfaat bersama-sama. Okey? Dan kekal bersama IKIM sebab ada lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Sentiasa bersama berkongsi info terkini, pastinya di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Kasih menghadirkan cinta di hati.
Pesanan dari saya, Patricia bin Alauddin.
Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Ha, dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu? Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Kuala Terengganu 100.2 FM. Stream Radio IKIM di mana sahaja anda berada. Layari laman web www.ikim.my atau muat turun aplikasi Radio IKIM di Google Play Store dan Apple App Store. Terkini, Radio IKIM turut boleh didengari menerusi aplikasi Audio Plus dan My TV mana-mana. Muat turunnya sekarang menerusi Google Play Store, Apple App Store dan Huawei App Gallery. Inspirasi, inforia, Islam, semuanya diikuti. Sekarang disampaikan waktu salafatul